kan alaihi salatu wasalam yatawalla fi'la lalika bi nafsihi jadi sebagai seorang pemimpin imam sebelum memulai takbir dia lihat kiri kanannya dia lihat safnya maju mundur dia ya rapikan dulu sekurang-kurangnya yang saf pertama itu yang di depan mata dia ya umpamanya saf pertama masih ada yang kosong terus saf kedua yang di belakang suruh maju isi penuhkan saf pertama nah itu tugas imam Jadi Imam bukan terus selesai, dia lihat kiri kanannya. So, ya, pertama softnya itu uh, lurus, nah lurus penting dan uh, rapi dan menyatu tidak ada kekosongan di situ. Yang kedua dia lihat kalau soft kedua soft pertama belum penuh, jangan ada soft kedua di belakang. Beda dengan sholat janazah. Salat jenazah itu disunahkan soft semakin banyak walaupun yang pertama nggak penuh ya, disunahkan kalau pertama penuh hanya dua soft buat sampai sepuluh soft ke belakang ya, itu disunahkan semakin banyak softnya semakin bagus tapi salat berjamaah berbeda jangan buat soft kedua kecuali yang pertama udah penuh nah, itu tugas imam dan itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menangani langsung ya tawalla fi dal zalika Nafsihi Rasul langsung menangani itu bagaimana agar merapikan saf dan merapatkannya